Oke, kembali. Sekarang sampai di map Crown of Sand. Oke, bentuknya kayak gitu, sangat ribet sekali. Ini map keberapa entahlah. Jadi kita langsung explore aja, jalan sambil nyari vestige. Di sini vestige-nya kita butuh 5. Jadi memang cukup banyak sih. By the way, kalau ada suara berisik, mohon maaf. Karena itu apa ya, dipasangin. Di sini aku sambil nyari vestige dulu. Dan di sini ribetnya power buat apa namanya? Buat nyerang itu berkurang. Kalau nginjek pasir jadi agak susah emang. Aduh, sakit loh. Wah, serangan awan kinton. Oh, no 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 no. Ya, bagus. Serangan awan kintonnya sakit itu kalau kena. Nah, ini pertama kita butuh 5 part buat nyelamatin Eva. I will drive away the darkness. Boom. Banget timeku. Arigato. Di sini monsternya agak sakit, jadi harus waspada juga. Ini mapnya sebenarnya tergolong kecil, nggak begitu besar juga. Cuma tinggal eksplorasi tempat-tempatnya aja. Nice. Bantulah aku. Payah kau. Kalau udah nginjek pasir, power buat ngeluarin jurus itu nggak ada nanti. Memang di sini harus main pelan. Namanya incor. Dapat 2 nih, 2 apa 3. Kayaknya udah 3 kalau nggak salah. Oh, 2 ding. Masih 2. Aduh. Ini dari mana nih anak? Gak kelihatan, coy. Aduh, apa lagi? Kalau udah kena leak itu aku nggak bisa ngeluarin jurus itu. Udah 3 nih. Kurang 2 nih udahan. Let's go. Memang kalau nggak apal jalannya ya sulit. Tapi kalau udah explore sekali aja, udah langsung paham jalannya. Aduh. Coy, gak lihat aku. Koko ni wa
Nah itu kalau mau ambil yang di tengah itu ada regen aktivator, itu buat nambah healthnya, total healthnya. Urusan belakang nanti. Pokoknya ini jalan terus saja. Oke, misal kedua, kita sampai misal kedua. Rest di sini dulu. Jadi aku lanjut habis ini. Terima kasih telah nonton. See ya.